Hi, welcome to my channel. Hari ini sebenarnya aku nggak niat review makanan nih, karena aku sebenarnya lagi di rumah sakit. Tapi aku lapar, jadi aku mau cari tempat makan di dekat daerah rumah sakit ini. Dan ketemulah ini, aku lihat pengunjungnya rame banget, jadi penasaran seperti apa sih dalamnya. Kan sambal beldoer. Ya apaan tuh yang merah-merah disatein? Ikan, ada ayam, ada. Khusus ya udang. Nah, kalau yang tadi kita pilih bakar-bakaran lauknya, di sini ada sayur-sayuran pendampingnya nih, banyak banget pilihannya. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. Jadi kata suamiku, makan aja nih lalap sama sambelnya yang banyak. Kan gratisan sambel dan lalapnya. Jadi pas kita duduk di meja itu udah disediakan dua macam sambal dan lalapnya. Lalap boleh dihabiskan sepuasnya. Kalau nasi kita bayar ya, dikasihnya tuh kayak per bakul gitu, kayak ala-ala Sunda. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Pedes. Nah, kira datang nih gorengan lauk-lauknya yang tadi kita udah pilih. Ini enak banget. Enggak, nemen. Itu sapi. Apa ya? Bau. Oh, itu sih itu. Aku mau kasih tahu. Aku tuh kayak bau. Ini apa, Pak? Sate. Oh, yang bawangnya bawang pedes banget. Ini yang bener-bener apa doang. Oke, ini aku sekarang udah selesai makan. Terus aku cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Oh.
Jadi di sini nasinya dihitung 2 orang, 7.000 kali 2 14.000, pepes tahunya 8.000, ati ampelannya 2 dikali 12.000 jadi 24.000, kulitnya 2 dikali 10.000 jadi 20.000, iso sapinya 12.000, es teh manisnya 5.000, totalnya jadi 88.000. Jadi menurut kalian worth it enggak nih? Ya, termasuk rame sih untuk sore-sore. Kalau yang makan banyak, rame, berarti makanannya enak, guys. Banyak yang suka. Mas, ada belum? Itu lalapan gorengnya? Oh, udah. Kasih ya. Makannya udah selesai, aku mau ke rumah sakit lagi. Terima kasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.